Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini Selasa 20 April 2021, kita peringati sebagai Hari Konsumen Nasional. Untuk itu, saya mengajak seluruh masyarakat Papua Barat untuk menjadi konsumen yang berdaya, cinta dan bangga dengan produk Indonesia. Bangga dengan produk buatan kita sendiri, sekaligus menyiapkan produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Jadi khusus masyarakat Papua Barat, dengan kualitas produk yang betul-betul baik dan aman bagi konsumen. Kepada pelaku usaha, saya berharap jadilah pelaku usaha yang bertanggung jawab dengan memproduksi barang dan jasa yang berkualitas dan berdaya saing. Selamat Hari Konsumen Nasional tahun 2021. Konsumen berdaya, pulihkan ekonomi bangsa. Membangun dengan hati, mempersatukan yang kasih. Kita wujudkan Papua Barat yang aman, sejahtera dan bermartabat.